For this presentation, I'm going to present in Malaysia because if I were to speak in English or present something on my body, I will do it for me. Right? Okay, so yeah, here we are. Today is 26th of August, 1322. We're having a dialogue. Right? Now, this will be the content. Ini adalah konten dan bukan bagi presentation saya malam. Kita akan melakukan sedikit pengenalan. Saya akan berkatakan tentang sedikit inspirasi kita sebagai satu paroking, kemudian saya akan berikan penjelasan tentang kenapa dari simetri, sedikit criticism dan juga responses dan juga conclusion. Right? Oke. Okay. Nah, ini adalah ini kita punya flow bagi perjalanan kita pada malam ini. Sebentar tadi saudara Pak Introman oleh Pak Ridwan Markus. Ini sesi pertama saya. Kedua nanti Insinyur Romi Kariko akan memberikan talksnya, dan kemudian session 3 nanti Lina Toyoy, dan kemudian misalnya Jentri akan bimbing kita di dalam sesi question and analysis nanti. Nah, tuan-tuan dari sesi saya terjangkawi, saya percaya kamu kaitannya dengan gambar ini. Tajuk dia adalah Four Blind Men and One Woman and unavailable. Ceritanya begini, satu hari ini 5 orang ini, 4 lelaki, 1 perempuan jumpa saat yang berbelanja. Dan karena mereka buta, jadi mereka tidak nampak bagaimana tentang gajah itu. Lalu masing-masing mulai menjelaskan bentuk gajah itu dengan kedudukan mereka masing-masing. Yang pertama, orang buta yang pertama bilang, wow, ini pula gajah. Bentuknya seperti luring, sebab dia pegang kuning kan. Orang buta yang kedua dia apa? Tidak, dia macam ular, sebab dia sedang pegang ini ular lain. Dan tadi yang perempuan dia bilang, no, ini macam kayu, sebab apa? Dia sedang pegang kaki gajah. Dan yang keempat bilang, orang lagi ketiga bilang, dia seperti kipas bayi. Kenapa? Sebab dia sedang pegang telinga. Kemudian orang muda yang seterusnya bilang, oh tidak, dia macam uang, dia macam dinding, sebab dia sedang pegang perut itu gajah. Dan seterusnya yang terakhir bilang, apa dia? Negara tersebut, negara umum pengadil gajah ini. Kenapa? Sebab dia sedang pegang telepon. Kita semua kadang-kadang, sebab kita melihat daripada perspektif kita masing-masing. Jadi terus malam ini kita berkumpul di sini, kita mau satukan semua perspektif kita, angle kita akan lihat keseluruhan apa isu kita pada malam ini. Baik? Oke. When we talking about this, at least we talking. Dan sama we have synonym. Sorry, saya cek masalahnya. Kita sudah sanggup berkatakan tentang ini. Sebab sejak bulan pertama kali saya datang ke sini, saya mengimpikan satu paraking yang menakjubkan. An amazing facts. Kisah paraking di Kalimantan, menurut Kalimantan. Okay. Dan kalau kita bercakap tentang kisah amazing facts, ada dua perkara yang selalunya kita katakan: pastoral dan administration, finance dan infrastructure. Jadi kalau dari bentuk final pastoral administration, ini yang kita mau. Ini yang Paris Pastoral Council dan Paris Finance Council ini kan masuk ke zone semuanya. Kita mau mission office yang akan upgrade. Kita mau Paris website. Sebab dulu datang sini dia belum bahas susun website ya kan. Kita mau pembentukan iman dan religion. Kita mau information. Pembentukan bagi pilihan kita. Kita mau semua kita lebih terlibat di dalam pelayanan. Kita mau marriage enrichment, sebab banyak masalah di dalam keluarga husband and wife. Kita mau empowerment of the KK, sebab KK ini sangat-sangat penting sekali. Dia playing diorang pada roles yang penting sekali dalam satu zone dan juga dalam paroki. Nah, kita mau pada collaboration LM. Apa ini LM? LM ini dalam League of Muslim Movement, macam Imams, macam Couple of Christ, macam Legend of Mary, macam apa lagi? Divine Mercy. Ini adalah LM dan mungkin banyak lagi. Jadi kita barangkali Malaysia bukan mensayang, tapi kalkulasi. Kita mau juga jadikan tempat ini sebagai pilgrimage center, sebab Senpai ini adalah satu-satunya tempat yang unik. Ada gereja baru dan sebagainya, ada istri yang tersendiri. Kita mau jadikan ini, ya. Itu dari segi pasar dan administration. Dari segi finance infrastructure, kita mau sisi cakap tentang pilgrimage. Kita mau ada galeri, kita mau archive, sebab galeri dan archive penting. Sebab ajaib, bila saya datang ke sini, dokumen-dokumen tentang sejarah gereja tidak tersimpan di sini. Kita perlu melakukan sesuatu. Gambar-gambar tentang tahun yang lalu semuanya ada, tetapi tidak tahu di mana. Ada yang ditaruh di aturan, ada yang di bagian media tertentu, tapi di bagian sana. Jadi perlu kita ada akan berlari. Dan kita mau ada Finance Cafeteria, di mana kita beli duduk-duduk, kita minum kopi dan sebagainya. Kita mau pada Finance Cafeteria show. Pada yang sebelumnya kita pada mission kindergarten building sebab sekarang ini kindergarten di sini memang this is not a conducive place for people, budak-budak untuk apa belajar. Kita mau upgrade ini dewan, tidak berbaca banyak pada banyak speaking soft ice di sini dewan. Jadi kita mau kasih cantiknya. Kita mau bagi pesan yang lebih besar daripada dewan. Kita mau upgrade ini Paris Cemetery, yaitu isu kita malam ini. Kita mau outstation mission houses, alternative financial resources, etc. Saya tidak akan jelaskan tentang ini, tapi saya mau tahu dulu. Oke, ini yang sudah kita buat selama ini. Tuan-tuan, tapi yang lain. Kita sudah ikut mission office. Bagi yang kadang-kadang yang belum pernah di mission office, this is the look of our. Ini adalah mission office kita sekarang. Kita sudah upgrade dia. Kita ada Paris website yang tersendiri yang setiasa diupdate oleh staff, ada full time staff di sana. Kita ada Paris Cafeteria, dan Paris Cafeteria ini adalah bantuan yang masuk malam daripada Singapura, kaki human sleep. Dan kita ada manajemen untuk cafeteria sekarang. Kita juga ada mission souvenir shop di sini sudah dibuat semuanya. Dan kalau kita lihat ini adalah desain Michael Wilhelm. Di sini, lagi kosong, kenapa? Sebab ini adalah main church. Kita harus mengumpulkan di sini dahulu sebelum kita reach out di outstation kita di sub branches kita. Di Pinang ini ada 17 gereja, ada 11 zone. Kita mulakan di sini. Sebab this is the mother church. Nah, sambil saya katakan hal itu, teman serius. Kita tidak lupakan outstation. Bagi kamu yang belum pernah pergi Boyan, this is jalan pergi Boyan. Kalau kamu wondering siapa yang berada di kereta ini yang terbalik ini, Father Lawrence, Kim, orang Boyan. Saya di belakang, saya tarik dia. Nanti dulu juga dia tahu, misalnya itu kami dulu masa Asia, misalnya. So this is the role of Boyan. Ini keadaannya. Bukan semua itu di sini, okay? I want you to open your mind, to see. Banyak hal yang kamu buat di malam ini. Dan apa yang kita buat di sana? Kita buat mission house di kampung Tigo. Sebelum kita ada 4 postasi Moyang Terian Tigo Cimayasa yang paling jauh. Dan pergi ke sana itu mesti tahu, kita harus tinggal di sana. Kalau tinggal di Tigo dulu, di Malaysia semua satu tempat. Ada sister ikut kan, ada perempuan ikut kan, ada mission satu tempat saja semua. Jadi kita sudah membuat satu mission house. Oh, ini komplit. Dan ini gereja-gereja di sana, ini satu di Islam, ini satu di Boyan. Mungkin kita sudah berbahagia dengan tulisan satu apa namanya Victor Paul, atau Sri Victor Paul. Dan tapi tidak tempat duduk. Jadi apa kami buat? Kita bermain tempat duduk untuk orang. Kita harus melakukan komunikasi pada diri itu. Setelah memang kita diusir satu building di belakang sana. Itu adalah cafeteria shop. Kita ada 2 orang non-votian, budak-budak dari non-vot kita engage untuk buat ini. Sebab kita minta buat dari non-vot sama-sama mahal. Jadi diorang buat di sini outstasi. Dan di kampung Islam ini kita buat tempat yang lainnya. Ini tempat yang sama di outstation. Dulu ada jembatan di sini. Tapi bila pelajar Belanda 20 kaki hanya untuk jembatan. Semua teman tanpa pergi sana naik lagi begini. So dengan bantuan Caritas kita sponsor ini untuk mereka. Dan sekarang ini ada satu lagi mission house sedang dibuat di Suara. Sebab kita mau ada tempat untuk retreat, ada tempat untuk bila kamu buat kumpulan-kumpulan, kita mau keluar sedikit, weekend out, keluar daripada tempat ini, kita ada tempat untuk pergi. Bukan semestinya di tempat ini, kita mau. So, this is what we are doing untuk station. Now, Future Paris Project was addressing Paris. Ini lewat kita. Tapi tuan-tuan, saudara-saudari, tahun depan dalam masa lalu dan masa sekarang ini akan menjadi evolusi. Ini akan dimulai pada bulan 9. Saya tidak akan jelaskan lebih bicara detail, tapi saya hanya ingin tahu bahwa zona penampak punya final settlement body komite pemimpinan dari Alam. Mereka pada sudah membuat ini semua. Jadi dia akan dimulai pada September ini akan terjadi di sini. Yang indah ini di sana tempat Women's Day punya tempat dengan sacrifice dari pagi ini akan jadi tempat untuk refreshment punya. Supaya kita punya generate money untuk kita punya alki, kita punya zone. Oke, tapi aja banyak. Ini nanti yang di sana tempat kamu berdiri di luar selesai. Oke, next. Dan satu lagi proyek yang sedang dibuat sekarang, mungkin namanya tidak sedang di bawah kita punya chain education, Paris Education Committee, Budahing Efren Bonju, dengan adanya banyak grup timnya, terus majalah, Lena Yogyakarta, termasuk zon-zonnya, yang zon Basel, Agil di sana, Alton di sana, dan banyak lagi yang tidak masih sebutkan. Ini akan terjadi dimulakan pada tahun depan 2023. Ya, ini adalah tarikan. Kita mau ada tarikan mission sendiri. Mudah-mudahan sekarang ini tarikan di sini, tapi kita mau ini dan sudah di bawah sana sudah ada semua di sana itu sudah ada tempatnya. Ini yang akan kita buat di sana nanti. Semua kita perlu tempat untuk anak-anak. Education is the key of everything. Kalau tidak education, saya jadi itulah kita perlu. Especially vision education di mana kita bisa jadi efektif. Nah, next, ini lagi yang kita akan buat. Kita akan project untuk 5-story multi-purpose complex. Di sini di dalam church ya. Ini adalah church kita di sini bawah sini. Sudah semua ini dekat sebelah tarikan di tempat ini. Jadi apa yang ada di sana? Kita ada formation center, di mana formation center lihat banyak untuk kita. Kita ada kapal, tempat sini, tempat di sini, selalu parking tidak cukup. Orang terpaksa parking di bawah kadang-kadang kalau hujan susah. Jadi kita akan ada tempat di sini. Kita ada ballroom, sebab orang mau kawin, mantap. Orang-orang pun mencari tempat, tidak tempat kadang-kadang itu akan ada di sana, ada bender, ada tempat untuk bukan saya katakan di sini formation center, semua katanya untuk faith formation, digital formation, category formation, category formation, also formation, ya. So ini akan terjadi nanti. Dan seterusnya, ini juga impian kita. Kamu tahu di mana nih? Ya, pentingnya. Di tiada lagi ada office, mission office. Tidak kena lihat di sini. Ini yang sifatnya jadi parking yang sedang semasa ini. Sini ini yang seminasi. Ini kita mau Paris dan ini habis interest. Tapi kita mau ini, sebab kita mau jadikan tempat yang kita mau business center. Kita mau ini, dan ini akan dilakukan. Oke, oke next kita teruskan dan sekarang Paris cemetery. Kamu dengar baik-baik. Ini yang akan proyek seterusnya. Oke. Ini bukanlah, ini adalah artist impression. Ada kayu-kayu semua di sini. Ini dari tanah sekarang ini. Ini adalah kolam boreum, bukan fragmentarium. Ada dua perbezaan itu. Kolam boreum adalah pasangan bukan pasangan yang dihasilkan, tapi yang tempat yang apa yang krimatarium bukan konturan. Kita tidak ada interest untuk krimatarium. Kita mau tempat ini akan dijelaskan kemudian nanti dan di sini ada tempatnya. Oke, kita akan, saya akan cakap lebih lanjut tentang why the finance cemetery. Kenapa? The whole way of all the things, finance cemetery. Kenapa? Let me tell you. Ada empat perkara aspek yang saya mau kasih tahu. From the theological point of view, spiritual, environmental, dan economical. Theological. Kamu lihat ini, kita ajar suci. Dan apa tentang Saint Michael? Ini bukan Saint Michael. Ini gereja-gereja di mana? Gereja pada masa lalu cemetery closed down. Mesti cemetery. Kenapa? Sebab gereja dan cemetery sepatutnya coexist, ada bersama-sama. Itulah sebabnya, dia bilang sini, Catholic cemetery ground are consecrated pada malaikat itu, bishop yang mereka. Dan ini adalah semacam extension of the church. Sebab when we talk about church, kalau kita cakap tentang church, ini bukan building saja, we are the church, we are the people. And the people yang hidup dan yang sedang menantikan kebangkitan apatah tapi minta terlakukan. Jadi itulah sebabnya Catholic cemetery ini adalah reminder of the promise of the resurrection. Orang pergi sama ya, bukan pergi minta saja. Tuhan kedengaran mengkandung seperti aku dan sanggup kainkan di bawah sambil berkata tidak. Orang pergi sama ya harus diperingatkan bahwa satu masa nanti di luar sini. Kita di sini semua, kita akan pergi dari dunia ini. Kita pun ada cemetery, bukan cemetery terbawa dengan kami. Baik pengusi maupun bodoh yang tiba, tapi ada usul apakah ada cemetery di sana? Mengumpulkan, dia akan serba Malaysia. Sebab apa? Chaos cemetery pada tahun 1974. Since the cemetery, sebab cemetery ini adalah holy place. It should be preserved, yang sepatutnya dijaga dan keadaannya baik. Well influenced, free from unsightly object, paths should be clean, headstone erect, nobody erect accounting. And the ground neatly slotted, which is not done in Saint Michael Grampat. It's a responsibility, kita yang bertanggung jawab, tapi stop undang-undang tidak pernah dilakukan. Dan sebabnya pasal atau responsibility kita, kita punya tanggung jawab atas umat ini. Tidak pernah jaga. Jadi kalau kamu tahu nih, kamu cari lalu kamu Google Canon 1205 1243, kamu cari sendiri. Dia explain tentang Catholic cemetery, tanggung jawab kita, keperluan dia di dalam dan bagaimana dia coexist dalam hidup gereja. Oke, pertama ini kita punya Saint Michael. Jadi dari segi spiritual living, perahonya ini kita sudah banyak ini, ini tulang-tulang semuanya, tengkorak. Ini betul-betul ada ini. Bagi kamu yang pernah ke Roma, kamu bisa lihat kripta yang friendly kepuji, kripta yang kepuji di Roma. Semua ini tulang-tulang panas. Semua ini adalah daripada raya-raya yang sudah mati diletakkan di sini. Dan ada tulisan di sini. Apa yang tertulis di sini? Ini yang tertulis. Saya baca. Quello che voi siete, noi eravamo. Quello che non siamo, voi sarete. Maksudnya, what you are now, we once were. What we are now, will become you. Langsung, satu ketika dulu, kami seperti kamu sekarang. Satu masa nanti, kamu akan seperti kami sekarang. Keperluan, izinkan kami yang hadir suruh. Fokus, makan, semua bayar, pentingan, masih, apa tak? Aisyah terdahulu saya suka kaya-kaya. Tuhan, dah beruntung. Ia pun senang. Jadi, kalau ada kekurangan, ini untuk mengingatkan kita bahwa kita satu masa nanti akan ada di sini. Selalu kita terangkan, sebab nobody bother untuk memiliki lukisan dan pelatang, right? Nah, bukan itu saja. Satu perkara yang saya tidak dapat bersama. Bukan hanya desain baik yang dilakukan. spesies kita jamu, tapi ini kucing dirawat. Apa ini? Setiap kali pada 2 hari bulan Orsus di 2 November, kami akan menjalankan diri di semua ukuran. Jadi begini, ayat dinamakan lights and holy soul. Ini adalah satu portion. Kenapa? Mengingatkan kita anak kita yang telah mati, ibu bapak kita yang telah mati, istri kita yang sudah mati, istri kamu sudah istri, suami kamu yang sudah mati, ahli keluarga, kawan-kawan yang sudah mati yang ada di sini. Kita mengingat mereka, kita berdoa untuk mereka dengan jalan sendiri dan kita disatukan bersama mereka. Jadi itu mestinya mengingatkan kita bahwa sama-sama nanti pas semua atau bapak beliau mengingatkan kita. Jadi spiritual reason kenapa ada proper cemetery. Nah, the third thing, which is interesting, environmental reason. Gimana ini kenapa? Kalau kamu pergi di kawasan itu, kamu cek betul-betul ini yang sudah terjadi. Sebelum kayu-kayu di taman sudah terjadi, ada land erosion. Nah, yang kira rumah beriman kami, diutam bawah saya. Si ini bawah ini sudah terbuat ada sekarang. Macam rumah-rumah sudah selesai. The late Alex Maro, the late founders, they knew about this. They were not smart. Jadi pada Alex akan free, tapi itu adalah temporary measurement. Macam mana mau prevent di sini, di bawah sini nih. Erosion is not so big, the concrete pathway di sini. Mata kapak dan tiari. Jadi erosion di sini. Jadi apa yang perlu cuma kami tahu dulu. Sebab apabila kami membincangkan tentang pembinaan tari taman moli, ada 3 sites yang dipropos. Site 1, site 2, site 3. Okay. Jadi ini yang lebih jelas. 3. Ini konvent, ini gereja, ini grotto. Site 1 di sini, tempat ini dewan kuria, musibah. Site 2 yang tempat cemetery sekarang, propos. Yang di sini saya pilih, yang akhirnya kita setujui. Dan apabila dikatakan analisis, apa yang kami dapati? Site 1 tidak berlibat di sini. Kita perlu additional kampanye di sini. Lagipun kalau kotakan sama dewan, tidak akan terus pendidikan punya kalau membuat pendidikan di sini. Close from sendiri, cuma existing berarti. Site 2 interesting. Apa yang kami dapat di sana? Dia terbuat tandingan di sini. Dia memerlukan retaining wall. Kenapa? Pada land erosion di sana. It will be very, very costly. Okay. Dan sampai dia punya konsistensi dia jauh sedikit daripada gereja. Aku mau kami pilih tempat ini. Tapi this is something. We must do something. Otherwise dia akan jadi macam di mana punya school. Nah tuh, semua kita udah 6 juta. Ya, kita tidak mau begini. So, ini yang terjadi. Dan bukan itu saja. Kalau kamu tunggu yang besar sifatnya, datang semai nomornya ini. Dosa biru yang mengatakan ini, dopiar ini, penjara. Jadi, sikit saja di kawasan. Yang punya konstruksi untuk bergarian yang more than 30,000. Tapi ini, bukan sejarah ini. Alah, enggak, mobil. Kalau semua tetap begitu, it's not so presentable. Jadi, kalau buat misalnya itu very costly. Father Pandas, apa dia buat? Father Pandas dia sudah tahu ini. Dia tidak harus tahu, dia harus tahu lagi saya. Sebab sebelum saya tengok kepada dia, dia akan tapi ada cakap. Oke, ini saya minta daripada dia punya plan di sana. Dia punya plan ini, dia mau buat MPT yang ada di sana. Sebagai retaining wall. Oke, sebab itu tanah mesti ada retaining wall. Tapi building in amphitheater, what amphitheater, ataupun apa building sekalipun is very, very costly. Apalagi sekarang masih KPT, setelah terpaksa bayar. Kalau kita buat amphitheater sana, it will cost 5.5 million to 2 million easily. Sebab itu terlihat yang harga itu before pandemic, we estimated the budget was 3.8 million. Now it is 8 billion. Okay? Jadi, ini lebih banyak ya. Jadi, empat cemetery yang dibuat dengan baik would generate income to us. Kita tidak perlu buat diri punya. Dia masih baik. Dan memang sengaja, tapi dia akan memorizing kita punya Paris, punya Commission member yang semua daripada sana. Kita dapat mendapatkan pemberian daripada waktu itu untuk merealisasikan dia baru untuk menjadi baru yang melanjutkan. Saudara-saudara, lebih dari itu, kami sudah ada criticism, tapi banyak sekali. Sebab kita mau malam ini untuk kita mau dalam atmosfer sebagai keluarga Katolik. Kita semua keluarga Katolik. Kadang-kadang kita tidak ada pilihan, tapi saya merespon sedikit dengan criticism tahun ini. Ada yang post dengan saya, ada yang orang masih kasih tahu dan sebagainya. Oke, Kak Yesus, it's a prime land. Ini adalah prime land. Apapun yang ada di Allah, kita patut bina Commission Center. Kenapa bukan Commission Center membuat? Kenapa sementara ini membuat? Sudah pun dipikirkan Commission Center membuat. Saya datang di sini Dr. Freddy bercakap tentang Commission Center sebab tidak mau mengajar sambil sekolah. Sudah membantu, tapi it is to stay down curang karena tidak stabil. As I said just now, we need to tell you one side. Any building, perempuan di sana is not just costly, but macam yang kami punya finding dengan yang kami propose untuk membuat tadi ke sana. Kita mau perusahaan itu terlalu stick, buat yang beli building sana. Apalagi kami punya kritik, it will change the landscape forever. Yes, I agree. It's going to change the landscape forever. But it will change the landscape for everyone. Sebelum ada orang-orang untuk membuat landscape di sana, ada orang peduli kan? Saya sudah peduli. Tiada orang pun nampak pun yang di bawah yang saja sudah keuangan, sudah ada korek. Jadi, it will change the landscape. Definitely, but it will be for the better. We are not being persoalan. Tapi tidak ada persoalan, tapi tidak ada lagi. Di church. Kita ada baris bagus kemudian kita ada baris bagus di orang semua ini kalau melihat lagi dicalonkan oleh kamu di orang semua ini diberikan kepercayaan kamu di orang wakil kamu dosa di orang bukan itu saja tapi bukan problem pemajuan kalau siapa dengan aspirasi dia mati tentang ini alright nah saya mau tanya kamu orang those of you in Malaysia, kamu tahu ini Malaysia. Masa SOP dilancarkan dulu, ini semua SOP yang sudah Nick Hisham yang dia cakap satu-satu semua itu mereka asisten, itu tukang kursi tangan semua, itu driver semua, itu dokter semua di semua hospital kan? Tidak. Dia ada grup sendiri. Besok nanti dia buat punya SOP. It doesn't have to go down to the level untuk membuat sesuatu. Think again. Jadi ini nomor 4 it will destroy the environment. Oh, it's not destroying, it will save. Kalau kita biarkan itu sampai di sini itu tanpa di kapal akan jatuh. Kita percaya banyak orang di mana sekolah SMP di mana SK di mana sudah jatuh di aspek. Nah, kita dapat reason kepada kami baik awal trip lama-lama. Dia jadi macam sponge saja itu dan kemudian pinjam itu saja. Walaupun sorry kamu hari, ya, so that must be something. Itu perlu something. Alright. Now, gimana bos ya? Ada gangguan di belakang. I suddenly no more. Bukan pada Paris. Ada gangguan ya? No, that's very wrong. Paris berjalan income. Problem ada sebab daripada orang sekarang itu khas yang apa-apa income dari sana itu kan dicanangkan perempuan yang nanti kita berpikir dengan cukupnya dan kita dapat income kita dapat variabel kompleks dari sana dan kita akan dapat income dari mana di sana jadi dia tidak akan berakhir di sana ya nah ini orang-orang yang tersendiri some rich people might be money lihat ini ya apa-apa tapi membaca tapi dalam mana kanan kamu saya pikir tidak tidak. Ini sebenarnya konsep ini bijak-bijak semua ini. Pada semuanya ada baris sementri manajemen komite, ada program, ada PNC, ada loyal komite sini lagi. Kalau ada apa-apa, macam kau beli apa-apa. yang memberikan kepada kita yang amrai bantuan tahun dari pasar dia. Dia tempat 200 ribu untuk harga, tapi dia change dia punya pikiran, dia tetap penalize 20 ribu. Dia terpaksa banyak, dia tidak mungkin, dia tidak mungkin. Dia reach dia punya banyak perjanjian, terpaksa banyak. Kalau kita break business, kalau tidak dia akan masuk jail. Takut juga nanti kita pilih dia akan menangkap Ismail dulu. Oke, so the Paris Cemetery ada di sini. Tapi Bapak Bos, the Paris Cemetery, Paris Cemetery Management Committee yang terakhir dan hak alternatif games. Harus sekali lagi, tetap besok. Ada pengusaha beyond our comprehension, it was not an option. Sebab bisa yang perlu sendiri. Kalau orang pasti lulus, itu yang mau bagi duit tentu pasti lulus. Karena bagi corruption, corruption tidak lulus. Please explain that we don't know. So, it was already in the campaign. Bishop Day, Bishop Day, diadakan di sini, 16 Februari 2022. Dari Brilliant tentang Dekomposai ada di sini. Gambar ini masih depan. Dari sementara kemudian brief dia, kami buat visit dia, kita sedikit brief tentang plan kami kepada dia. Pada 23 Maret 2021 di dan kemudian dia endorse itu di BRI, signed by admission kami submit di Majelis Negara Pilihan signed visit by Imam Tuan Francis Chong di orang Timur pada 19 Maret 2022. Jadi selepas itu diorang approve development plan. The development plan is granted in 12 April 2022. Bishop sudah approve, Council sudah approve. Awi, lihatan, barang. Jadi ini conclusion saya, conclusion saya baca dari sini. Ini conclusion saya adalah ini. Paris Cemetery Project is necessary because it is an extension of the church. Dia perlu, sebab dia adalah kesinambungan. Dia extension dari zaman, dia bukan main-main. It will help, number two, it will help the people of God in Penang to understand more of their faith and prepare well for the next world. Ini akan membantu umat di Penang khususnya untuk memahami iman. Sebab kebanyakan mereka, kebanyakan orang-orang kita ini takut dengan ukuran. Tapi kita berbagi, kita berikan kita dan pada sejak kita prepare untuk kehidupan yang akan datang. It will serve us retaining more that is less costly and pleasant to see. Daripada bila berpikir, daripada buat retaining more yang costly, dia akan menjadi retaining more yang less costly, masihlah cost tapi less costly dan indah di mana. Yang ketiga, keempat, it will be a sacred cemetery, sacred cemetery kudus. It will be a sacred cemetery, but also a garden cemetery, which is eco-friendly and non-scary. Dia akan menjadi satu cemetery yang berbuat dengan taman, di mana orang tidak takut, di mana orang banyak tempat berlawan, di mana banyak tempat berlawan. Dan kemudian, it will be an area of interest for pilgrims and devotees. Pilgrims datang, ada station yang terus di sana. Orang tulis orang bisa dan sebagainya. Ada tempat bisa di sana untuk bergerak dan sebagainya. Tapi nama dan nilai nama expect buat itu. Next nama nama ini bisa project dan asli web related professional consultation. Ini bukan yang orang bilang kali-kali punya. Tapi kan dari mana tidak. Kita akan hidup sama-sama. Kita ada global consultation. Kita ada professional team, engineers, atau riset. General Robert ini pun ada di sini. Kita ada juga yang explain sebentar lagi nanti tentang ini semua. Dan kita bilang nomor 7, all angles have been considered and discussed before it's being organized. Sudah dibincangkan secara profesional, sudah diperlukan cross and cross sebelum ini kena generasi. But most importantly, the Archbishop has given his consent and he endorsed. Dia sendiri, Archbishop yang pakai konsen dan dia sendiri endorse side ini. Seterusnya, this is MPD, Archbishop Bandaran Daerah MPD, has given an approval of the Navy on the 12th April 2013. Sudah bagi approval dengan kami. Sudah bagi approval. Ya. Jadi last but not least, this pirate cemetery project will be a bundle to other pirate project. Banyak bundle yang begini berjam-jam. Kalau dapat satu menarik satu, tak. Yang itu tak rentetan. Ini akan jadi bundle. Dari sini kita akan dapat perbedaan panjang dan lebih apa untuk menjadikan paru ini melanjutkan was the amazing Paris. Kata orang, God bless you.